untuk itu saya. Aksi heroik Kaur Lantas Polres Tana Toraja menyelamatkan pengungsi Wamena yang jatuh pingsan akibat kelelahan sesaat setelah tiba di posko pengungsian di Toraja Utara Sulawesi Selatan terjadi secara spontan saat Ibda Adnan sedang membantu pengungsi yang lain mengangkat tas bawaan pengungsi. Tiba-tiba salah seorang pengungsi berjalan sempoyongan. Melihat hal tersebut, Ibda Adnan pun langsung bergegas mengevakuasi korban yang sudah nyaris tak sadarkan diri. Dengan dibantu relawan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Terus bagi para camat, tolong didata semua warganya. Di tengah kesibukan, Satlantas Polres Tana Toraja mengatur arus lalu lintas agar jalan Trans Sulawesi tidak macet saat pengungsi Wamena tiba. Aksi heroik Ibda Adnan Lepang ini patut diacungi jempol karena berkat penolongan pertama yang dilakukan oleh Ibda Adnan, korban dengan cepat dilarikan ke rumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan.